Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang senilai hampir 1 triliun rupiah dari rumah maklar kasus suap Ronaldo Tanur, Zaroff Richard. Zaroff Richard mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjadi pejabat di Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung memamerkan tumpukan uang dan emas hasil penyitaan di rumah maklar kasus suap Ronaldo Tanur, Zaroff Richard. Nilai uang yang disita mencapai lebih dari 920 miliar rupiah dalam mata uang dolar Hong Kong dan euro. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menyita emas logam mulia seberat 51 kg. Zaroff Richard mengaku mengumpulkan uang itu dari gratifikasi penanganan sejumlah perkara saat ia masih menjabat di Mahkamah Agung. Zaroff Richard kini ditahan oleh Kejaksaan Agung. Zaroff Richard merupakan mantan pejabat di Mahkamah Agung dan pensiun pada tahun 2022. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di DMA. Dalam LHKPN, harta kekayaan Zaroff Richard tercatat lebih dari 51 miliar rupiah. Menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung dalam bentuk bergelimpahan uang, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan, bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Sebagian besar pengurusan perkara. Zaroff Richard merupakan produser film Sang Pengadil yang tayang di bioskop pada Oktober 2024. Film ini bahkan mengisahkan tentang kehidupan seorang hakim. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.